Hey guys, so kita dah sampai dekat Gua Musang. Kita gerak dalam tengah hari. So sekarang nak berbuka dah, baru sampai Gua Musang. Belum sampai lagi. So maybe kita orang akan sampai malam. So like jamak maghrib isyak kat sini. Tercema guys. Okay, jom berbuka. Saya secara baru-baru daripada Watson. Jom kita tunjuk apa saya beli. Micellar water sebab dah habis. And eyeliner sebab dah habis juga. Yang ni saya tak pernah try, tapi nanti kita boleh try. Sorry though, hari ni tak banyak vlog sebab tak ada content. Juga itu tutup kedai. Oh, minta maaf lah. Siapa buku apa ni habis. Soi pak. Nampak nasi dagang lauk ikan. Eh, lauk ayam. Nasi dagang. Yum. Dah makan, Bi? Makan apa? Sumpit. Tak payah nak mendengar yang puasa. Okay guys, sekarang kita akan ambil gambar. Sekarang sudah pukul 1. Dah masuk Zohor. So kita boleh jamak lah terus. Tapi sebelum itu kita akan ambil gambar dulu. And then kita akan solat. And then kita akan pakai makeup balik. And then kita akan keluar balik. Tapi memang panas. Tapi lighting lower. So kita akan ambil gambar sekarang. Okay, mari kita ambil gambar. Setakat ni kita dah collect a few. Okay, masih valid you saya untuk collect duit, right? Yo! Terima kasih kepada ayu. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Ini ada kena pegang sikit. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Raya ni. Saya tak ada salah. Awak yang salah. Yang banyak salah. Dia tak ada minta maaf sekarang ni. Like alam tak nak. Masa pula okay. Oh, tak minta duit raya. Okay. Itu dia ada nak minta duit raya sebab tak ada nak salam. Okay, but for this year, kita punya tema maroon. Suggest tema colour for next year. Tahun depan, white or black. Saja nak info, esok balik Perak guys. Pagi. Itulah kita makan kat luar. Tak ada buka ke kafe-kafe ke? Sebab nak try. Kim tapi tak tahu Kim apa. Dia kita buat Neskin haul. Rumah makan ya mak. Two ice something. Hot cappuccino. Whiskey. Roasted hazelnut. Okay, kita buat taste test punya file. Tak pedul. Dia bagi main ni dengan sos kan. Ada? Face. Cukup.
Sedap mah ais kopi yang acceptable lah. Brownies. Tak plastik ke roasted. So hari ni hari Khamis, hari raya kedua, and kita akan balik Ipoh pula untuk second day of raya. Kita akan balik Ipoh. Tengah pack. Scrub. Kedai tadi tapi dekat atas. Kita take away sebab kita takut kedai ni tutup. Ni pun main course dia dah tutup. Dia buka untuk pancake. So kita orang ada order satu pancake. Air kosong. Biasa je. Taste test. Kenapa dah rasa macam penuh lah? Sangat sah. Rasa dia menjengkel kan? Tak nak rasa menjengkelkan. Tak, maybe the badan penuh. Apalah, syukur je lah belah makan jambal ni. Telur. Can dia macam biskop, truffle, souffle. Dia cakap egg. Tak, memang pancake souffle. Ya. Dia pun buat. Plan B kan? Dekat-dekat lah dengan dia kan. Korang search Chloe.co area Ipoh. Dia ada banyak kafe-kafe. Sedap lah.
secure the goods. Kena scam dengan akak cashier guys. Kita dah tunggu lama ke depan tu, baru dia tutup depan muka kita ya. Saya tak.